Halo, ketemu lagi di Beri Satu Channel. Di video kali ini, admin akan mengabarkan 5 HP Realme yang alami turun harga. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe untuk sama-sama kita bangun channel ini. Produk smartphone atau HP Realme dikenal akan kemampuannya yang dianggap serba bisa untuk banyak hal. Selain didukung dengan daya baterai yang besar, sehingga bisa tahan lama, Realme juga menawarkan kamera yang cukup canggih untuk pecinta fotografi. Keunggulan-keunggulan yang ditawarkan dari Realme ini tak lantas membuat harganya selalu menjadi lebih tinggi. Itulah yang membuat produk Realme diterima untuk pengguna smartphone. Dengan keistimewaan tersebut, harga untuk beberapa produk Realme sekarang ini sudah mengalami perubahan pada bulan September 2021. Inilah spesifikasi dan daftar harganya. HP Realme C25 sebagai salah satu seri HP murah Realme yang sekarang ini sudah semakin murah. Mengandalkan kamera canggih dan baterai besar, Realme C25 masih terus diburu. Selain sensor 48MP, dua kamera lain yang diprediksi akan menemani adalah sepasang sensor 2MP yang masing-masing memiliki fitur makro dan deep sensor. Sementara untuk kamera depannya beresolusi 8MP. Baterai 6000mAh dengan fast charging 18W siap mendukung daya tahan HP ini. Dengan kapasitas yang besar ini, harga HP Realme C25 jelas terasa sangat pas di kantong. Di Indonesia, varian Realme C25 yang hadir adalah dengan konfigurasi memori 4x64GB dan 4x128GB. Mengacu pada situs Realme Indonesia, harga Realme C25 untuk varian 4x64 dibanderol di harga 2,099 juta. Sedangkan harga Realme C25 varian 4x128 ada di angka 2,299 juta. Keduanya turun harga sebesar 200.000 dari harga awal perilisan. Realme yang satu ini menawarkan desain yang super slim pada desainnya. Berat dari HP ini sendiri pun juga kecil, sehingga sangat ringan untuk digenggam. Spesifikasi Realme 8 sendiri bisa dibilang tak banyak berbeda jika dibandingkan dengan pendahulunya. Bahkan, Realme 8 masih menggunakan seri chipset yang sama, yakni chipset Helio G95. Chipset gaming ini akan mendapatkan dukungan kinerja dari RAM 8GB serta memori internal 128GB yang jelas sangat besar. Di awal perilisannya, Realme 8 dibanderol dengan harga 3,6 jutaan, dan sekarang kamu bisa meminangnya di harga 3,1 jutaan. Realme 8 Pro menjadi HP dengan spesifikasi menarik dan harga terjangkau. Hadir sejak awal 2021 lalu, ini menjadi smartphone pertama di Indonesia yang memunculkan sensor 108MP. Smartphone ini menggunakan chipset Snapdragon 720 dengan RAM 8GB dan internal 128GB. Realme 8 Pro juga dibekali dengan slot untuk tray dual SIM ditambah dengan micro SD yang bisa memuat kapasitas hingga 256 GB. Di awal perilisannya, Realme membanderol harga 4,5 jutaan. Sekarang Anda bisa meminangnya di angka 3,7 jutaan. Sesuai dengan nama produknya, Realme X3 Super Zoom ini memiliki keunggulan bisa melakukan zoom sebesar 60 kali. Sebagai informasi, Realme X3 Super Zoom dikenalkan ke tanah air pada kuartal pertama tahun 2020.
meski diluncurkan tahun lalu, namun perangkat ini masih layak untuk dibeli di tahun ini. Realme X3 Super Zoom sudah mengantongi RAM 12GB yang dipasangkan dengan memori internal 256GB. Chipset Snapdragon 855+ sebagai dapur pacu menjadi jaminan bahwa perangkat tersebut mampu melibas game populer dengan grafis menawan. Untuk harganya, di awal perilisan, Realme X3 Zoom membanderol di harga 8 jutaan, sedangkan sekarang Anda bisa meminangnya di harga 5,4 jutaan. Memasuki akhir September 2021, harga Realme X50 Pro mengalami penurunan yang cukup signifikan. Tak heran, jika hal ini terjadi, pasalnya Realme mengumumkan tak akan lagi merilis seri X, melainkan diganti dengan Realme GT Series. Realme X50 Pro hadir dengan beberapa fitur yang mumpuni. Layarnya sudah mengusung panel Super AMOLED 6,44 inci dengan refresh rate 90Hz dan sudah pemindai sidik jari terintegrasi. Di awal perilisannya, Realme X50 Pro dihargai di angka 12 jutaan. Sekarang Anda bisa meminangnya di angka 8,7 jutaan. Nah, itulah beberapa daftar HP Realme yang turun harga di bulan September 2021. Apakah kamu tertarik untuk membelinya? Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan share agar channel ini terus bisa berkembang.